Saya berbangsa Bajau. Pulau ini adalah rumah saya yang disekelilingi laut. Kami sudah tinggal di sini dari generasi ke generasi. Dan karena itulah saya mahu melindungi lautan. 15 tahun lalu, batu karang di Pulau Mabul sangat besar, cantik, dan disebabkan pengemboman ikan dan mengarang. Dulu saya mengarang, bongkar batu karang itu sebab saya tidak tahu apa-apa lagi, kan? Pemimpin iklim Pulau Mabul dianjurkan dengan Green Sampurna, WWF, dan lain-lain lagi NGO. Dorang bagi kami pengalaman betapa pentingnya menjaga koral tuh. Sekarang nih kami menanam batu karang di sekitar yang kawasan terancam. Dan hasil dia, wah, mengejutkan. Best lah, saya macam lepas kami diving nampak koral yang besar. Wih, banyaknya ikan. Ah, macam gembira sangat. Sangat gembira. Sebab ada juga lah orang cakap, dia bilang, lelaki cakap tuh, mana boleh perempuan menyelam? Saya cakap lah, kenapa pula tidak boleh, sedangkan kamu pun boleh. Sudah 3 tahun saya diving, lebih dari 100 sudah dive saya. Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena dapat begitu banyak dive lah. Sebelum saya, tiada sudah dalam keluarga saya untuk join menyelam untuk menanam koral. Dan sebenarnya adik-adik saya pun minat juga. Insya Allah kalau ada lagi support, kami akan teruskan lagi program kami ini untuk menanam batu karang lah. Ya, laut sangat bermakna untuk kami karena laut adalah sumber pendapatan kami. Dan bukan hanya untuk sumber pendapatan kami juga, dia laut ini adalah tarikan pelancongan dan untuk juga haiwan-haiwan di laut yang di sekitar Pulau Mabul. Orang kampung pun tiada tempat pembuangan sampah, jadi dorang hanya bakar sampah ataupun buang ke laut sebab tiada tempat pengumpulan sampah di Pulau Mabul. Saya buat PET ini supaya mengurangkan pembuangan PET ke laut karena banyak betul PET di laut, tidak kira di laut ataupun di darat. Saya pergi diving pun ada juga PET. Mama saya tiada sudah, tapi bapak saya selalu support saya. Apa-apa program dia suruh saya join saja. Kalau bolehlah dia bilang, saya mau juga menanam batu karang tuh sama-sama dengan kau, dia bilang, nak. Tapi dia bagi saya semangat, teruskan perjuangan kamu menanam batu karang, teruskan menjaga pulau. Lebih bagus lagi dia bilang, kalau kamu ramai lagi, panggillah cousin kah, kawan kah untuk jaga pulau sama-sama lah dengan dia. Impian terbesar saya, supaya orang-orang kampung dapat join menanam koral, menjaga batu karang, menjaga pulau, dan generasi akan datang supaya cucu-cucu anak-anak dapat juga lihat batu karang yang ditanam lah oleh nenek-nenek dorang, oleh kami semua sangat gembira lah untuk menanam batu karang ini.